informasi sebelumnya, saya mahasiswa praktikan yang berpraktik di RSUD Wonosari. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dan kecerobohan saya yang telah mengunggah dan mengupload video tidak pantas. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada RSUD Wonosari selaku tempat praktik saya dan Universitas Aisyah Yogyakarta serta seluruh tenaga kesehatan Indonesia atas kelalaian saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kami sebelum praktek di RSUD ini sudah dibekali dengan berbagai macam pembekalan baik terkait dengan etik, ya, privasi pasien dan sebagainya, dan bahkan di RSUD pun itu juga sudah diberikan pembekalan. Nah, terkait dengan konten yang dibuat ini, barangkali Pak Lanto untuk bisa memperjelas, monggo. Terima kasih sebelumnya. Saya mahasiswa praktikan yang berpraktik di RSUD Wonosari. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dan kecerobohan saya yang telah mengunggah dan mengupload video tidak pantas. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada RSUD Wonosari selaku tempat praktik saya dan Universitas Aisyah Yogyakarta serta seluruh tenaga kesehatan Indonesia atas kelalaian saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, untuk sebelumnya memang aktif di TikTok atau seperti apa sih, Mbak? Mahasiswa ataupun sivitas akademika itu memang ada komite etik, di mana komite etik nanti akan mengumpulkan data-data, kemudian akan memberikan sanksi, itu mulai dari yang ringan, sedang, dan berat. Di situ sudah ada aturan-aturannya. Jadi kalau pelanggaran ringan itu teguran, kemudian yang sedang itu memindahkan, atau berat itu sampai mengeluarkan, begitu. Nah, sementara ini untuk kasus dari mahasiswa kami ini sedang dalam proses untuk nantinya sampai kepada keputusan apakah ini mau diberikan sanksi seperti apa. Jadi kami belum bisa memberikan keputusan sekarang, tetapi dari tim komite etik, dari hasil klarifikasi dan sebagainya, itu nanti akan mempelajari, akan memberikan suatu keputusan begitu. Kalau dari mahasiswa bersangkutan itu sudah magang di sini berapa bulan? Sudah 5-6 bulan, ya. Sudah, sebenarnya sudah lama, karena kami bekerja sama dengan RSUD Wonosari ini sudah cukup lama. Sudah, ya, puluhan tahun, ya. Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah-masalah yang sifatnya sangat seperti ini, tapi karena ini di era digital ini kan cepat sekali, ya, ada permasalahan itu menjadi viral. Kalau biasanya dalam satu kali magang itu berapa bulan atau berapa tahun biasanya, Bu, kalau dasar standar itu? Ya, Bu Desti mungkin bisa untuk sekali magang, ini kan mahasiswa profesi, ya. Jadi mahasiswa profesi itu melaksanakan kegiatan praktek atau magang itu selama 2 semester, 1 tahun. Jadi full
kadang ada yang harus ditempuh di SUD seperti ini, kemudian ada di rumah sakit jiwa, kemudian ada di puskesmas dan sebagainya, begitu. Jadi selama 1 tahun masih satu full melaksanakan kegiatan praktek atau istilahnya magang seperti tadi. Terakhir mungkin pasca kejadian ini untuk sementara waktu ini dihentikan magangnya dulu atau masih lanjut magang tapi proses penyidikannya masih lanjut di komite itu? Iya, jadi kami sudah berkoordinasi bahwa untuk keputusan ini mahasiswa ditarik. Jadi ditarik dari kegiatan magang sambil dilakukan pembinaan dan juga dilakukan proses dari komite etik begitu. Terima kasih banyak. Ya, bidang akademik dan bidang kemahasiswaan dan CI. Bu, ampun tentu. Sudah lulus untuk profesinya.